jangan lupa subscribe. Oh. Sopirnya ya lah sopirnya. Untung asir oleh lain kau ingin jangko ini. Lu bukan apa, bukan nak kini. Alah. Alah. Toko ya pak ya. Musa jutu. Tupuri sebi satu bang. Tupuri bang dah bang. Turun ya. Asinnya yo banyak kakak ni yang panture ya. Nah seperti ini video onjol lo mau tunggu. Merang mata muhali mah. Nah. Sambil ke minum. Oh, lo mana bantu sih? Bantuin dulu nah. Heeh, mandok amam dorong air minum be kak minum juga mau sekolah harus on air minum ngapain minum minum
Abang banyak minum dah. Bila kau nak? Nak macam sini minum ni. Ha? Tahu. Dendam apa? Asam bulu. Siya ha mandis mandis. Api si api wo. Ah dan nakon. Boleh ba ya? Boleh jangan jangan si. Ah anu. Mangan-mangan. Ini dia jalan di nantulang.
Manek tepi yo. Hah? Oh, ho pitungan. Aha. Akun, akun yo, mulak kok. Ki mulak. Akun boto. Akun boto. Rodang bonan dolok ningkalai. Marung-marung alma saah mo. Oh Fatima. Fatima. Namangan ko lang. Ka Fatima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sahabat tani, kembali lagi di channel Mandailing Natal. Kali ini kita membahas tentang penyakit yang ada di dalam pohon tanaman jeruk, yaitu salah satunya tumbuhnya jamur di batang pohon jeruk, yang nantinya kita akan membersihkannya karena jamur yang tumbuh di dalam pohon jeruk tersebut bisa mengakibatkan fatal terhadap batang pohon jeruk, bisa mengakibatkan berkurangnya pertumbuhan terhadap tanaman pohon jeruk. Ini dia salah satu contohnya. Nah, jadi di sini kita nanti akan membersihkannya. Pertama sekali kita akan mengikat dan membersihkan batang pohon jeruk. Kita menyediakan air, ember, kemudian sikat, dan seterusnya kita akan menyikatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita dalam melaksanakan perawatan terhadap pohon jeruk. Di setiap batang pohon jeruk ini ada terlihat bentuk jamur yang mengakibatkan jeruk, buat batang jeruk tidak sehat. Ini salah satu contohnya. Sebelum kita untuk membersihkannya, nanti kita membuatkan pembersihan dulu, membrus atau menyikat
batang pada pohon jeruk. Ini untuk pohon yang kedua. Mari kita lihat penyakit-penyakit yang ada di dalam batang atau kulit pohon jeruk. Ini salah satunya tidak kelihatan dalam kamera. Nah, ini dia jamur berwarna merah. Ya, jamur batang berwarna merah. Ini dapat merusak pohon atau kulit pohon jeruk. Kita lanjut untuk batang selanjutnya. Kita lihat lagi ini. Ya, jamur yang berwarna merah ini dapat menyebabkan penyakit sehingga pohon jeruk bisa mengakibatkan kematian. Ini harus dibasmi. Pertama sekalinya kita harus menyikat semua batang yang terkena terhadap jamur tersebut. Setelah kita nanti menyikatnya, baru kita mengoleskan antiseptik, obat anti nyamur, obat anti jamur terhadap batang pohon tanaman. Nah, ini lagi satu lagi. Ini sudah sangat fatal. Inilah dia jamur yang dapat merusak batang pohon jeruk sehingga mengakibatkan pertumbuhan terhadap tanaman pohon jeruk semakin susah, sehingga mengakibatkan terhadap ranting-ranting ataupun kulit mengakibatkan kekeringan sehingga membuat tanaman pohon jeruk mati. Inilah salah satu contohnya. Dan sekarang kita untuk menyikat batang-batang pohon jeruk. Di sini ada pohon jeruk saya. Jumlah batangnya, pohon, jumlah pohonnya itu sekitar 72. Jadi nanti saya di sini menyikat pohon batang tersebut, menyikat atau mencuci pohon batang jeruk ini yang 72
sekian. Kemudian setelah saya bersihkan, baru saya mengoleskan antiseptik anti jamur, obat anti jamur terhadap tanaman atau pohon jeruk. Alatnya ini adalah sikat, sikat untuk batang, yang digunakan untuk sikat untuk batang, yang harganya Rp3.000. Kemudian kita menyiapkan air di dalam ember.
Inilah batang yang sudah kita kasih olesan dari fungisida yang berguna untuk menghilangkan jamur pada batang, yang mereknya Sakov. Ini batang kedua sudah berwarna putih. Fungisida yang kita oleskan sudah kering ke dalam batang. Sahabat tani Mandailing Natal, ini daerah Rodang, Bonandolok. Inilah dia Sungai Batang Kola atau Aik Batang Kola yang bertempat di Desa Bonandolok. Dan aliran Sungai Batang Kola ini mengalir ke muara. Inilah posisi jeruk manis yang berada di Desa Bonandolok. Ini ada tanaman timun. Inilah lahan pemanfaatan lahan di bawah pohon jeruk ditanami cabai. Inilah dia guys, patut dicontoh. Ini ada pemancing yang sedang memancing di Sungai Batang Kola. Davai. Ipakona do revan. Kone pakona do tisi revan on. Masih piu-piu au. Antek ke bang. Indah.
Ari si namanya langin uy. Oh. Ayo salam batisuan untai. Ayo salam batisuan untai. Nanti ondo. Me pidion kamu udah dah. Me pidion. Suma suk kamu tu video. Thank you.
Kemana sih nak mari ni? Muntut apa itu ni? Brem 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 brem. Ikutnya sudah. Belagunai. Saya masih tinggi. Apa? Siapa merlagu? Siapa musisi? Si. Apa? Merlagu musisi? Mantong ni deh, kau ni suruh nunggu sini deh, suruh nunggu sini dah. Kau nunggu sih. Suruh nunggu sini dah. Albe, joget dong, joget kamu dong. Abi, bisa lagi percek, percek. Ayo, main, main, main. Lagu na yang nak kirim. Ya, sudah mati. Membo. Ya, semua pemandangan naik sih. Nasi dikasih joroh mah. Bisa kebenangkin nak video ni yuk. Pilihan je lah. Apa ni lah siak? Apa ni lah siak? Ya ranganon. Oh, tu bang tu tila siak main tak? Mama los. Asu bayang ay salangan. Inilah keadaan tanaman jeruk di desa Bonandolok, Rodang. Kebun jeruk manis di Bonandolok, Rodang. Tunuh. Dapat doh. Pasip sip kamu dah beri si. Upala lu tonton si kamera. Kita ulang ke.
Ini apa? Nak buat apa? Alih yang lain. Thank you.
Onda si boto batu dah masuk YouTube don. Oh bisa. Jangan lupa subscribe nih betong dah. Jangan lupa subscribe. Wah. Masuk kalau baru nah. Halo. Masuk kalau baru foto. Jalan anak saya trip pun pergi trip kan. Oh, marbot do, ke marbot? Arepe angkat tangan, sudah. Arepe, arepe. Angkat buat tangan. Hahaha.